Bawah 16 tahun telah memulakan tirainya semalam. Berlangsung beberapa perlawanan termasuk Indonesia menentang Filipina dan menang 2-0 guys. Tetapi sepi tanpa penonton. Jom kita semak video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua kalian di luar sana? Saya mengharapkan kalian sentiasa sehat ya. Sentiasa kalian dimurahkan rezeki. Dan kepada yang bekerja, kepada yang berniaga itu, semoga perniagaan kalian sukses. Semoga perniagaan kalian membesar. Semoga perniagaan kalian akan bertahan lama dan juga berjaya di masa hadapan. Dan saya mendoakan semoga keluarga kalian, keluarga sentiasa di bawah lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala guys. Oke, insyaallah guys. Kita bicara terkait dengan sepak bola AFF bawah 16 tahun guys. Pemain bibit-bibit muda daripada timnas Indonesia semalam telah mengalahkan Filipina 2-0. Tetapi ke manakah penonton guys? Sepi tanpa kabar berita, sepi tanpa ada di stadion melihat aksi-aksi timnas bawah 16 tahun ini yang selalunya setiap kali sepak bola di Asia Tenggara ini cukup memenuhi stadion. Ini adalah rentetan daripada kekecewaan mereka terhadap AFF bawah 19 tahun. Mereka telah memboikot, mereka juga telah membuat satu keputusan bahwa tidak akan pergi ke stadion. Mereka menyokong timnas juga bawah 16 tahun ini, tapi hanya melalui television dan tidak ingin datang ke stadion. Ini adalah sepertinya hukumannya, sepertinya hukuman yang dibuat oleh para supporter-supporter yang ada di Indonesia. Jadi saya pun tidak berapa pasti guys bagaimana keadaan ini boleh berlaku dan sampai bilakah keadaan ini akan jadi begini. Semua supporter-supporter sudah kesal kepada AFF ini. Semua supporter-supporter di Indonesia ini ingin sebenarnya Indonesia keluar daripada AFF, tetapi PSSA tidak lagi dapat bertindak sedemikian karena PSSA ini memikirkan bahwa AFF ini sebenarnya mereka yang mengasaskannya, negara Indonesia mengasaskannya, itu dipertimbangkan oleh PSSA ini sebenarnya. Jadi yang rugi sekarang ini adalah pihak penganjur dan kemungkinan negara Indonesia juga sebenarnya rugi guys, sebab ini adalah negara tuan rumah dan mereka memerlukan sokongan dan dukungan daripada supporter sebenarnya. Walau apapun, itu adalah pilihan kalian ya. Itu adalah pilihan kalian yang terbaik mungkin yang kalian telah memikirkan sebenarnya. Jadi itu keputusan yang sebenarnya telah kalian pikirkan sebanyak-banyaknya. Oke. Di sini kita dengarkan satu di video ini, yaitu daripada Online News. Kepada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Judul yang ingin saya reaction ialah sepi penonton tiket AFF bawah 16 di Obral Alliance dijual murah menjelang laga perdana timnas. Wow, sampai begitu sekali ya ini penangan para supporter ini. Jadi jom kita semak video ini guys sama-sama. Obral alias dijual murah. Dijual murah guys. Sudah. Seperti diketahui sebelumnya, seorang untuk tidak menyaksikan kopinya, langsung setiap laga yang digelar AFF ngopi ya, sambil di media sosial tanah air. Hal ini lantaran publik bola Indonesia masih kecewa sama pihak AFF yang kerap kali merugikan Indonesia. Masih kecewa guys. Bahkan mereka menuntut agar turnamen yang digelar AFF di Indonesia untuk diboikot. Jangan hadir ke stadion, biar AFF bangkrut, ujar salah satu netizen Indonesia.
Nah, mensiasati itu, panitia pelaksana Piala AFF U16 2022 melakukan langkah yang sepi penonton semalam, guys. Yakni menjual murah tiket Piala AFF U16 yang berlangsung di Yogyakarta. Berikut harga tiket Timnas Indonesia U16 versus Filipina di laga perdana Piala AFF U16 2022 yang berlangsung di Stadion Mago Harjo, Sleman, Yogyakarta Mago pada Harjo. 31 Juli 2022, jam 8 malam. Mendengar kabar harga tiket di obral, para fans setia Garuda Muda pun penasaran dengan harga tiket masuk alias HTM di laga Timnas Indonesia U16 versus Filipina. Nah, ternyata betul, pihak panitia memasang banderol yang cukup murah di laga perdana. Wih, ini AFF U16 Championship, macam Indonesia pernah championship kan guys? Nah, saya ingat tahun 2018 kah? Mereka juara kumpulan A, kedua Thailand dan seterusnya. Karena piala AFF U16 2022 tersebut. Melansir dari laman tiket.com, harga tiket Timnas Indonesia U19 versus Filipina paling murah dipatok Rp40.000. No. Angka tersebut berlaku Rp40.000 guys. Biar betul. Kalau Malaysia punya dalam 12 ringgit lah begitu. Murah betul ini. Untuk tribun kuning murah dan tribun betul, hijau. Guys. Sementara untuk tribun merah dan tribun biru, masing-masing dihargai Rp65.000 dan Rp90.000. Jika ditelisik harga tersebut lebih murah ketimbang harga tiket Piala AFF U19 2022. Bagaimana tidak? Pada penyelenggaraan Piala AFF U19 2022, harga tiket paling murah untuk menonton Timnas Indonesia berkisar di angka Rp95.000. Sementara paling mahal mencapai Rp225.000. Di lain sisi, pelatih Bima Sakti berharap dukungan seluruh rakyat dan terutama supporter untuk hadir di stadion. Pelatih Timnas U16, Bima Sakti, memohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, terutama supporter agar datang ke stadion untuk menyaksikan langsung perjuangan pasukan Garuda Belia di turnamen tingkat Asia Tenggara, Piala AFF. Saya berharap supporter bersatu dan datang ke stadion, ini tim nasional, dukung kami datang secara sportif. Jangan ada flare, perkelahian antar sesama supporter Indonesia, apalagi dengan supporter tim lain, ujar Bima Sakti melalui situs Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini timnas junior, ada adik-adik yang baru kali pertama akan bertanding di turnamen internasional dan butuh dukungan. Kritik tak masalah, tetapi kritik yang membangun. Kita sudah sepakat, kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, urai Bima Sakti. Nah guys, sebenarnya saya itu sih setuju apa yang diperkatakan oleh admin ini. Nah, kalau kita ingin mengkritik itu boleh guys, tetapi biarlah kritikan itu kritikan yang membina, yang tidak dengan secara emosi, yang boleh ataupun bisa memperbaiki lagi keadaan itu sebenarnya. Nah, seandainya kita berlaku sedemikian rupa sebaliknya, sedangkan pelatih Bima Sakti ini telah merayu kepada semua supporter supaya bersatu, bergabung untuk memberi sokongan yang penuh dan padu dan mantap kepada Timnas U16 ini, karena ada pemain-pemain bibit-bibit muda yang baru pertama kalinya beraksi di peringkat antarabangsa sebegini guys, memerlukan sokongan kalian. Jadi sekiranya stadion itu sepi, bagaimana pemain ingin memberi satu persembahan yang begitu mantap dan juga terbaik untuk kalian, walaupun ada yang menonton melalui televisi ataupun yang jauh daripada stadion ini bolehlah bisa menonton melalui televisyen. Tetapi yang mana yang berdekatan dengan stadion itu, kalian bagilah poin sepenuhnya sebenarnya. Ini secara positif guys, saya melihatnya secara neutral, secara besar dan secara positif, yang mana dia boleh membangkitkan semangat para pemain. Sebenarnya, bila kalian datang, kalian melihat sendiri bagaimana perlawanan Piala AFF bawah 19 tahun yang mana Timnas Indonesia U19 mengalahkan tim Brunei 7-0, Filipina 5-1 dan juga Myanmar itu 5-1.
angka itu cukup besar yang bukan senang untuk dilakukan. Tetapi dengan sokongan dan dokongan sebenarnya, supporter-supporter yang datang ke stadion, itulah yang membangkitkan semangat pejuang para pemain Garuda Muda ini. Melalui semangat kalian itu dibawa masuk ke dalam stadion, itu sebenarnya yang membuatkan pemain ini bersungguh-sungguh untuk bermain untuk negara mereka. NK Arahai harga mati, guys, apabila ada dukungan dan sokongan penuh itu diberikan oleh supporter itu. Jadi kecewa, memang kecewa bila ada yang tidak benar berlaku kepada AFF ini. Tetapi itu sudah berlaku dan kita coba buang jauh-jauh, guys. Kita sokong AFF U16 yang baru. Harga tiket pun makin murah sebenarnya. Nah, itu peluang sebenarnya untuk kalian lagi senang untuk datang ke stadion bila harga tiket itu menjadi lebih murah. Bima Sakti ini juga meminta, memohon supaya kalian bisa sama-sama memberikan semangat juang yang tinggi kepada timnas ini. Rugi timnas U16 tahun tanpa ada sokongan mereka bermain, tidak menunjukkan aksi-aksi mereka yang sebenar, guys. Jadi kita paham sokongan penonton ini mempunyai satu keputusan daripada kalian itu yang kalian rasa itu lebih baik. Tetapi dari sudut sisi lain sebenarnya, untuk bibit-bibit muda seperti pemain U16 ini, jika tidak diberikan suntikan semangat melalui dukungan kalian, kalaulah supporter-supporter daripada yang klub-klub tuh, yang macam yang saya buat reaction sebelum video ini, PSS, BCS, kalau itu yang datang, guys, ke stadion 90 menit berdiri menyanyikan lagu atem mereka sendiri. Ay, ini yang membuatkan merinding para pemain untuk bermain bersungguh-sungguh sehingga bermati-matian. Itu saya percaya pemain akan berbuat yang paling terbaik untuk tontonan kalian nanti di stadion. Jadi saya ingat itu saja, guys, reaction saya terhadap ataupun reaksi saya terhadap video ini. Karena Bima Sakti telah merayu, harga pun telah dimurahkan. FF memang bermasalah, tetapi kali ini kita bagi sokongan kepada U16 di stadion. Yang berdekatan dengan situ boleh memberi sokongan. Yang jauh melalui television boleh juga, guys. Saya sendiri sokongan dari jauh melalui highlight yang ada di YouTube dan juga Facebook, lain-lain media sosial. Oke, sampai kita berjumpa lagi, guys. Jika kalian juga punya pandangan, pendapat tersendiri, boleh komentar di bawah, guys, untuk kita sama-sama menyatakan keinginan dan isi hati kita masing-masing. Tidak mengapa, kita sama-sama berbagi info. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.